صلوا عليه وسلم صلوا على saja kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Muhsin Salim Nasution LCMA dari Jakarta. Wabarakatuh. Haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kuliah pendidikan agama Islam SPDI saya Pak Ustaz, tapi kok anak saya seperti iblis tingkahnya Pak Ustaz, stres saya. Saya tanya dulu waktu kira-kira waktu prosesnya pakai doa enggak, saya bilang. Nah itu dia Ustaz yang lupa saya Ustaz. Maklumlah Ustaz, istri pertama dan malam pertama, dia bilang. Ya udah, saya bilang. Emang begitu resikonya. Nah makanya ketika kita melakukan apapun pekerjaan, biasakanlah doa. Peduli dengan masyarakat di sana. Akhirnya kita kumpulkanlah pada waktu itu ada orang kafir Pak, datang ke daerah-daerah seperti itu, mereka ambil bantuan. Kenapa saya katakan ambil bantuan? Ya, itu manusia apa binatang namanya? Kalau diambil sumber kekayaannya untuk kekayaan pribadi, apa baca doa? Nah kita kan jarang melihat ada orang Islam di rumah makan, ayo bapak-bapak sebelum kita makan kita doa bersama-sama, dipimpin satu orang. Nggak pernah kejadian begitu Pak. Kejadiannya cuma di sini nih, ini acara buka bersama. Itu juga kalau ada yang mimpin, kalau nggak ada yang mimpin nggak jadi nih baca doanya. Kejadiannya cuma di sini. Saya tidak menyangka ternyata yayasan yang berangkat dengan saya itu sudah mempersiapkan bantuan. Bilahmatika ya arhamar rahimin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semua bagus, kita mengaji banyak, kita bersedekah banyak, kita memberi perhatian sesama banyak, maka itu semakin setelah Ramadan harus terus dilaksanakan. Nah, mengenai kondusivitas di Universitas Mulawarman sendiri selama bulan puasa ini seperti apa? Saya pikir di Universitas Mulawarman berjalan lancar kondisinya selama bulan Ramadan, dan kita mengharap bahwa seperti ini juga berlanjut terus. Bagus. Untuk pandangan Bapak sendiri untuk bulan Ramadan ini kan pasti menerima makna terkait dengan pendidikan. Di bulan Ramadan ini kan Ramadan kan bulan pendidikan, mendidik orang disiplin, mendidik orang untuk bersabar, mendidik untuk mendapatkan berkah dari aktivitas. Sehingga kita sebagai pendiri untuk Selawarman juga mengharapkan aktivitas ini menjadi bagian motivasi. Diharapkan nantinya kita harus bersabar dalam beraktivitas, tentu banyak godaan, banyak
hal-hal yang mencoba merintangi, tapi tujuannya harus terwujud. Kemudian yang lain, semuanya itu akan terwujud dalam bulan-bulan setelah Ramadan.